Walaupun rupamu tidak kukenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Kak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan reaksi yaitu Taruna Lapo versus Seniman Bujang Lapo ya guys ya. Black and White. Jom kita tengok videonya. Let's go. Taruna Lapo persembahkan Arwan Studios yang ampang hampir serupa tapi bukan dia. Baik. Inilah Alkisah Hai Taruna Lapo, gayanya belagak ramai. Oh sebagai pilihan. Hei hang jahat, lebih baik kau turun. Jika lo kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Oh. Taruna Lapo ronda satu kampung. Sudin ya. Kau turun. Tapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Oh, Azizata. Ahmad Nisfu. Oh, rambutmu hitam campur di depan. Berbaju bunga seluar ying berkaki ayam. Oke, okay, Oma. Inilah kelakar Hai Taruna Lapo, teringin nak kawin dengan Ramli. Bagus. Okay. Tapi macam mana pun, cuba lah. Kalau percaya kita ambil. Kalau tak percaya, apa boleh buat? Selamat Maji, tuan. Mana ada setan-setan tu? Sudah datang, tuan. Hai? Ini cat kakapu. Pedak, tuan. Ya, ini macam rasyian terlepas. Baru turun dari bulan, tuan. Itu misai ke tanglong? Yang ni, tuan. Misai pun boleh, tanglong pun boleh, tuan. Sudah. Kau dah hafal dialog semua? Sudah, tuan. Cuba kau cakap aku dengar. Wahai adindaku yang cantik rupawan. Masih teringatkah dinda? Semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama. Bagus! Bagus! Kau ambil tempat di sana. Sana, tuan? Ya. Baik, tuan. Ya. Okey. Ready putih? Kamera ready? Ready dah. Kamera! Running! Green test one, take one. Action! Cakap, cakap. Maksudnya gimana? Maksudnya kan suruh action di situ gitu loh. Kenapa? Cakap! Kenapa engkau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau! Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh! Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Yeah. Take two. Okay. Kamera ready? Ready, tuan. Kamera! Running. Screen test one, take two. Wahai dindaku yang cantik rupawan. Kanda masih terbayang. Semasa kita bercengkerama. Di bawah sinaran lampu minyak tanah. Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, tuan. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, tuan dekta. Bagus.
inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, Tuan Direktur. Sudah cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula. Aduh, ada aja. Aku dah habis. Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Cuba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita. Hidungmu mancung bagai seludang. Rambutmu hitam ikal mayang. Bagus. Bagus. Sekarang kita mulaikan. Udah ambil tempat. Tapi, Tuan. Kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon, Tuan. Perempuan? Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Tuan. Oh, dia minta perempuan gitu. Okay. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, Tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata. Baik, Tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, Tuan. Bagus. Kamera! Ready, Tuan. Oh, ini berarti dialognya tetap si Remly, ya? Action! Oh, adindaku yang cantik jelita. Hidungmu mancung bagai seludang. Rambut apa lagi demi? Oh, rambutmu hitam jambul di depan. Berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh, adinda. Lihatlah muka kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Siapa tu di sana? Oh, adinda, kanda tahu siapa itu. Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan kakanda. Apa? Azik. Kau bilang aku perompak? Aku Director Ahmad Nisbu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai director. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Ini pun bagus, Tuan Direktur. Sungguh tak disangka-sangka, kedua-duanya sama-sama bagus. Sudah, pergi. Panggil sajannya pengawasan. Baik, Tuan. Aduh. Mana? Macam mana pula kau itu? Nampaknya lama-lama aku nak masuk Tanjung Rebutan. Tuan, ini dia. Mengapa mata kau berbungkus, syaitan? Syaitan baru balik operasi, Tuan. Operasi? Mana kau pergi dialog? Mengapa kau takut? Bukan takut, Tuan. Segan. Baik. Mari, ikut aku. Di sini. Kau lihat apa yang aku bikin. Hei, Hang Jebat. Tunggulah, aku bikin. Kau tengok. Hei, Hang Jebat. Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik bunuh kau. Senang. Senang? Senang. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Mana? Sini. Ya. Nanti. Baik. Ya. Ready for take? Kamera. Running. Screen test 3, take 1. Action! Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun! Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Gat! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi ada tuan. Oh my God. Bagus. Bagus, Tuan Direktur. Mereka bertiga sangat pandai berlakon. Dan Tuan Direktur mengambil screen test pun sangat bagus. Ini macam bagus. Ya, bagus, Tuan Direktur. Dah beda. Okey, kelakar, guys, ya. Kita boleh tengok lah, guys, ya. Apa nama, ya? Bisa dikatakan acting. Jadi, dubbing suara dia macam... Kita nak tengok tu macam okey lah. Ada kelakar, ada lawak macam tu kan. Terbaik.
Tapi kok koplak semua gitu ya guys. Aduh, kasihan sutradaranya gitu kan, yang istilahnya dia itu udah membuat skenario gitu kan, membuat teks ya. Tapi pemainnya kayak gitu semua koplak. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.